Iya, boncengnya. Nah. Ini adalah dongkeng-dongkeng bonsai yang udah berumur sekitar kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, jadi ini belum dibentuk ya, bentuknya juga masih kabur, belum ada mau dibentuk kemana gitu. Jadi saya minta sama sahabat bonsai, ada enggak atau bagaimana kita kira membentuk ini agar bagus ya. Nah, saya buat ini video 1 ya, pohon pertama atau pot pertama. Ini pot kedua. Nah, enggak seperti ini. Nah, kedua ya. Sorry, ini pertama tadi, pertama ini. Yang kedua, ini yang ketiga, ini satu pohonnya kurang bagus, kemarin saya desinfektan ya, di polybag. Nah, ini yang keempat, dan yang kelima. Ini gimana kira-kira bentuknya? Saya juga masih bingung. Nyari referensi. Nah, bagi yang ada referensinya bisa coret-coret ya nanti, atau apa bisa juga dihubungi melalui WhatsApp ya. Inilah koleksi saya yang masih baru ya. Ini daunnya masih terlalu besar ya. Ini yang bagus daunnya kecil, indah. Ini juga daunnya masih besar. Dan oke, inilah koleksi dongkelan saya yang udah hidup ya. Nanti akan kita bentuk sesuai dengan apa yang mau kita bentuk. Ini masih saya biarin aja agar, karena masih cabang-cabang yang sangat muda dan sudah rapuh ya, patah, mati ya. Jadi tunggu dulu nanti sampai ininya hijau hitam dia ya, hitam seperti ini, lebih hitam lagi. Kalau seperti ini masih gampang mati atau gampang putus cabangnya, belum kuat. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video bonsai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.